Halo Sobat Update Pertahanan, seperti dilansir dari salah satu artikel yang diupload pada tanggal 14 September kemarin, Mesir kembali memanaskan isu penjualan pesawat tempur generasi kelima Rusia ke ASEAN dan Indonesia masih disebut. Meski sudah melakukan penerbangan pertama sejak 12 Februari 2010 dan menjadi bagian dari Angkatan Udara Rusia sejak 25 Desember 2020, namun penjualan Sukhoi-57 tak juga sukses. Salah satunya, pesawat tempur generasi kelima memang pesawat elit yang membutuhkan kemampuan dan dana besar. Meski begitu, pesawat ini dianggap sebagai kebutuhan penting untuk pertahanan udara. Rusia mengembangkan Sukhoi-57 untuk menyaingi pesawat generasi kelima buatan Amerika Serikat, F-22 Raptor dan F-35. Sejauh ini, Amerika sudah sukses menjual F-35 ke beberapa negara Eropa dan pasar pertama di ASEAN adalah Singapura. Lantas, apakah Indonesia diisukan dan disebutkan untuk membeli jet tempur tersebut? Setelah ini kita bahas berita lengkapnya, satu per satu. Rusia menganggap ASEAN sebagai pasar besar, sehingga akan menawarkan Sukhoi-57 ke ASEAN. Setelah mengikuti Mesir, Rusia siap melakukan pemasaran Sukhoi-57 secara besar-besaran termasuk ke ASEAN. Salah satu agen penjualan alutsista Rusia, Rosoboron Export, menyatakan optimistis penjualan Sukhoi-57 akan meraih kesuksesan besar. Nama Indonesia masih disebut sebagai negara yang berpotensi tertarik membeli Sukhoi-57. Apalagi, sebelumnya Indonesia juga sudah melakukan kontrak pembelian Sukhoi-35, tapi akhirnya tertahan karena ancaman sanksi Amerika. Meski begitu, Rusia masih yakin Indonesia sebagai pasar pesawat Rusia yang potensial. Pada laporannya tertanggal 1 Juni 2021, kantor berita Rusia TASS juga mengungkapkan, ada 5 negara ASEAN yang tertarik mengakuisisi Sukhoi-57. Hal itu diungkapkan oleh CEO Rosoboron Export, Alexander Mihev. Kami sedang melakukan negosiasi dengan beberapa negara soal akuisisi Sukhoi-57. Kami sudah menerima permintaan dan ketertarikan. Dari negara Asia Tenggara ada 4 atau 5 yang tertarik pada Sukhoi-57, jelas Alexander Mihev seperti dikutip TASS. Di antara negara-negara itu, Indonesia, Vietnam, dan Myanmar yang pernah disebut tertarik membeli Sukhoi-57. Indonesia merupakan negara terbesar di ASEAN yang memiliki posisi strategis dalam geopolitik Indo-Pasifik, terutama Laut Cina Selatan. Sangat logis jika Indonesia kemampuan pertahanan udara terbaik demi merespon situasi dan dinamika geopolitik wilayah. Apalagi, tetangga terdekatnya, Singapura, juga sudah memiliki pesawat generasi kelima. Singapura pada tahun 2030 diharapkan sudah memiliki 20 pesawat F-35 buatan Amerika, termasuk jenis TOEFL yang bisa take off dan landing secara vertikal. Vietnam adalah salah satu negara ASEAN yang paling sering disebut akan membeli Sukhoi-57. Vietnam bahkan sudah melakukan beberapa kali pembicaraan untuk memodernisasi angkatan udaranya dengan mengakuisisi Sukhoi-57. Menurut Bulgarian Militarkom, 10 September 2024, Vietnam juga sudah sering melakukan perundingan dengan pihak Rusia tentang akuisisi Sukhoi-57 di beberapa eksibisi militer dan hubungan bilateral.
Sebagai contoh, pada eksibisi udara Max 2024, Rusia dan utusan Departemen Pertahanan Vietnam membahas soal Su-57. Vietnam bahkan juga mengajukan proposal transfer teknologi dengan terlibat dalam produksi bersama. Seperti Indonesia, Vietnam juga merasa memiliki ancaman atau efek konflik di Laut Cina Selatan. Selain itu, Rusia juga mengabarkan sudah memiliki prospek pasar dari Afrika, di antaranya Mesir dan Aljazair. Aljazair bahkan sudah dilaporkan menandatangani kontrak untuk mendatangkan 14 Su-57 senilai 2 miliar dolar Amerika, sekitar 30,8 triliun. Jika Indonesia, Vietnam, dan Myanmar pernah disebut tertarik membeli Su-57, lalu negara ASEAN mana lagi yang tertarik?